itu gue mana gan anjir yang tadi gue beli makanan gue. Oh, itu makanan gila lu ya. Iya, tadi kan lu ke kantin di Sandy Shore kan. Nah kan gue nitip. Gila gue lupa beli. Ya elah. Anjir yang bener lu kan. Serius nih, kagak ada makanan sama sekali. Lu mau permen-permen lu. Ayo coba gua cek badan lu sini. Lah, kagak percaya banget lu anjir, gua lupa beli, cok. Bus, tak bener-bener ya si Morgan ini. Ya udah. Anjir, lupa beli aja. Nanti gua beli sendiri dah ke sana deh. Gua makan dikit cuy buat jaga-jaga kan. Ya mau gimana orang gua lupa beli. Tadi diajak ngomong sama temen gua di sana. Ya udah enggak apa-apa. Nanti aja deh. Eh, tadi siang gua ada masalah, kemarin siang. Ah, ada masalah sama siapa lu? Sama OBS 2000. Sama si Rico juga. Anjing sih itu siang. Lagi dong. Bosen banget tuh gua liat tuh mobil tuh. Lah, kok lu bilang, enggak masalah kita ditembakin tadi, Kay. Perang kita sama dia, tanya Rico nih. Lu siapa, Mak? Lu pada siang perang? Iya, gua sama Rico doang. Nah, kemarin siang itu kejadiannya. Perang sama siapa? Sama Dante yang Blackjack. Jadi gini, yang kemarin cerita awal itu, gua kan naik mobil Regera itu kan. Nah niatnya gua mau modif beberapa partnya, mau ganti catnya sama perlesannya. Nah gua jemput lah Rico, karena gua naikin mobilnya tuh terus nabrak-nabrak. Setelah itu gua jemput Rico, gua minta kok anterin gua treatment dulu bentar. Ya udah ayo, PRS kita kelar gua treatment. Keluar dari rumah sakit ada mobil S2000. Nah, hitam lagi. Disamperin ini tololnya Mariko, disamperin anjing gua suruh cabut. Kan yang hitam kan? Iya, yang hitam. Hitam. Berarti yang kemarin hitam. Dong yang kita kejar itu dong? Iya, itu yang kemarin. Kayak terus? Nah, habis itu teman gitu kan. Frasat gua buruk banget ke dia. Masalahnya habis itu disamperin sama dia. Udah tahu itu anggota Blackjack masih disamperin. Samperin kita dikejar kayak kejar. Oke, terus habis itu gua suruh kok Rico berhenti. Gua tembakin dah bannya biar dia enggak ngejar lagi. Gua tembakin bannya pecah satu. Datang backupnya satu lagi. Naik mobil Lexus ya kayak. Ya, benar enggak kok? Ada yang bawa LFA lagi sekarang. LFA. Oke, itu nah. Berarti anggota baru organisasi itu kan? Enggak tahu dah gua baru lihat pertama kali nih. Mana, nah, Ben? Setelah itu gua tarik ke Sandy Shores. Sandy Shores. Nah, kita turun berdua, kebetulan gua sama Rico tuh bawa senjata. Tembakin dah tuh, ditembakin balik sama dia. Nah, pecah vest gua, gua suruh Rico cabut. Nah, dibawanya ke hangar Sandy Shores. Karena pecah ban kita di sana. Pecah ban dua, ganti ban di sana. Setelah itu, habis itu ketemu lagi tuh. Baru keluar hangar, ketemu lagi. Okay. Ya udah kok berhentiin aja, perangin aja. Gua gituin. Nah, kita turun terus? Kita perangin. Habis mereka. Oh, lu pada donin mereka gitu. Iya. Gua cabut, gua ambil tuh semua senjatanya. Berapa nah, orang mereka? Siapa? Tiga orang. Tiga. Itu siapa identitasnya? Gua enggak ada yang tahu mukanya, mukanya enggak ini. Semua pakai topeng gua tadi, cuman tadi gini. Oke. Gua ngelihat platnya si Jarwo itu kan King JH. Itu tuh gue mikir kok kayak ada platnya Jarwo cuma mobilnya hitam kan, yang kita tahu kan mobil Jarwo warna putih ya kan Ki ya. Iya. Enggak, itu ganti warna sih gue yakin, soalnya dari body partnya itu sama tuh kayak JS Racing gitu. JS Racing platnya sama kan, platnya sama. Ya. Tapi feeling gue masih percaya Jarwo sih menurut gue. Karena apa, Jarwo tuh gak bakal berani ngelukain gua kayak. Iya, benar. Nah, masalahnya kalau kasino kalau, juga. Nah, masalahnya gini. Gini. Bro. Gimana? Kalau feeling gua sih itu teman lu kan yang ingin membunuh lu atau enggak? Gua masih sesuatu, belum percaya. Gua masih makanya dia gabung organisasi itu. Benar. Nah, cuman nih. Tapi gini, guys. Menurut gua ya, kalau plat tuh masih bisa kita samain. Tapi kita enggak tahu dari nomor rangka mesin. Ah, iya betul. Nah, itu sama itu. Apa enggak? Aduh tololnya gua enggak bawa mobilnya dia, Cok. Enggak, cuma body part-nya itu mirip banget. Mirip banget kan, Ge? Jadi gua yakin itu yang putih. Racing yang gua pernah. Tapi lu ngapain enggak kepikiran gitu dah kok bawa mobilnya kok buat cek gini nomor mesinnya dah? Gimana bisa, bego? Orang pecah mobilnya. Enggak bisa gerak lagi tadi. Dan kondisi juga gua takut ada polisi juga kayak tadi. Makanya kita buru-buru juga. Ah, gini kan. Gimana?
Jadi kan lu masih bertanya-tanya kan sama orang tersebut kan, apakah dia temen lu yang berkhianat atau karena ada sesuatu yang wah sehingga dia gabung organisasi itu. Nah, lu masih bertanya-tanya kan. Nah, tadi siang gua kan ke daerah kampus kan, ke daerah rumah temen lu itu yang segede gaban tuh yang kita kemarin masuk tuh. Nah, gua lihat ada mobil apa gitu ya, gua lupa. Terus ada pas turun dari mobilnya itu orangnya, ini cewek masuk ke rumah itu. Iya, tadi banget sebelum gua kesini, tadi siang. Istrinya gua, kali itu. Ah, gua kagak tahu. Itu temen lu udah nikah apa belum? Udah. Nah, makanya nih, gua kepikiran ide gila nih. Kita kesana, kalau ada istrinya, kita interogasi di sana. Gimana menurut lu? Bentar. Iya apa gimana? Enggak. Interogasi aja kita. Enggak. Gue yakin feelingnya tuh kejadiannya ini bakal beda ke situasi di tempat, pasti dia bakal teriak. Yakin gue. Lu nggak mungkin pakai cara halus buat ngobrol sama dia. Enggak. Gini. Masalahnya emak-emak, cok. Bro. Emak-emak emang dia udah punya anak. Lagi hamil dia. Bro, gini bro. Gimana tuh? Orang mana nih ya, apalagi cewek, apalagi lagi hamil tuh, ya kan ada anaknya di dalam perutnya. Siapa coba yang berani kayak gitu? Ditodong sama persenjataan nih, berapa orang nih? 5 ya? 5 orang nodong, ya cewek mana yang bakal teriak lah, apalagi dia lagi ngandung anaknya, nggak mungkin lah. Dia nah, pasti hati-hati loh, kalau kita lagi interogasi itu kita harus hati-hati loh. Tapi itu ponakan gue, kayak yakin lo. Ya kan gue bilang, doang. Dia pasti kooperatif dong. Tapi jangan diapa-apain ya. Gila aja. 5 senjata nodong ke kepalanya kalau dia teriak, gila aja lo. Kita jangan apa-apain aja. Apalagi dia jagain anaknya kan. Ya udah, sebelum kita berangkat ya. Seenak jidat. Ya, gue udah kepikiran juga sama ide gila lo ini. Tapi gue minta kalian janji dulu sama gue. Karena Jarwo bagian dari keluarga gue karena Johan. Kalau emang gak ada Johan, Jarwo ini bukan apa-apa. Gue gak nggak apa-apa dia. Maka dari ini gue minta kalian janji jangan sakitin istrinya. Kita cukup interogasi, oke? Ya udah interogasi doang, simpel. Ya udah janji ya. Kita tanya suaminya itu kemana? Ya udah. Temen lu itu. Ya udah. Apakah dia gabung organisasi Blackjack apa kemana gitu? Ya udah. Tapi saran gue jangan langsung masuk ya. Takutnya nanti di dalam ada pengawal atau gimana, masalahnya rumah gede banget. Betul-betul. Ah, gini aja bro. Rumah mungkin perlu sebagai pembantu anjir. Sebagian ada yang ya mantau di luar mungkin kan. Dia ada pembantunya. Boleh dah, ayo. Ya siapa tahu kan rumah gede gitu ada pembantu. Boleh tuh. Oh iya juga, yang kemarin kita masukin itu kan. Iya enggak sih, Gih? Iya, yang kemarin itu. Gara biru itu. Yang segede gaban ini kan. Gede anjir rumahnya. Iya anjir. Kok bingung lu mau keluar pintu mana sih, Kang? Enggak, gua kira mobil gua di garasi, cok. Ternyata di sini nih. Ya kita jalannya langsung. Kan lu bawa mobil lo. Kagak, gua barang lu. Mobil gua kan belum jadi. Lu barang mul sama gua dah. Lah lu gila, gua mau jalan gitu. Lihat mobil gua masih di bengkel. Bentar sini dah. Kenapa? Morgan sama Kuki sama si Bang Rico, sorry ya gua enggak bisa ikut. Mana lu? Enggak ikut lu. Enggak, itu om gua yang dari kampung kesini, takutnya ntar kalau gua tinggal ke sono di rumah enggak ada orang. Kan jadi Om Oman nih gitu. Ntar lagi jadi istri lu juga tuh Om Oman. Ya udah kalau gitu. Ya udah lu hati-hati lu ya. Hati-hati lu ya. Aman-aman kalian juga hati-hati. Iya. Halo radio udah di radio kan? Pagar dikunci. Udah dari tadi mah. Kita kan tadi keluar makan, Ki. Radio berapa? Lah, 100.21. Oh. 21. Heeh. Ya dapur kalau emang lu ada apa-apa kabarin ya. Aman. Cek radio. Lu juga ntar kalau ada apa-apa aman. Minta backup aja. Oke. Ya aman. Cek radio. Masuk. Bosnya tangan. Tahu. Dari tadi kan. Okay, nice. Jalan. Lu gila dah gua. Anjir masih kepikiran makanan gua, cok. Gua lapar juga, King. Iyalah gila gua. Kan pesan ke lu tuh yang gua bilang kan. Kan gua nitip kata gua kan. Beliin buset dah. Gua lupa, cok. Terus gimana dong? Nanti deh, gak apa deh. Habis ini ya? Nanti pulang dari sini aja, kita ke kantin. Udah boleh. Anjir.
Anjir, anjir. Padahal enak tuh gehu pedasnya. Apa? 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 Gehu pedasnya enak sih. Apaan gehu pedas anjir? Perasaan gua enggak pernah dengar. Tahu gehu pedas loh. Kagak tahu gua. Tahu nih dikasih tepung terus digoreng terus dikasih bumbu pedas dalamnya. Lah gua enggak pernah makan itu dah. Seriusan. Enak banget tuh. Seriusan gua enggak pernah makan itu. Nanti dah lu cobain itu enak banget tuh parah. Seriusan ya? Bawain ya. Seriusan gua. Oke. Nanti abis dari sini deh kita ke kantin dulu. Yaudah. Emang di mana ada kantin? Emang lu masih sekolah ke kantin anjir. Dia di kantin di lounge, di lounge. Oke, lounge. Sensor. Tapi lu yang janji ya, jangan nyakitin istrinya dia ya. Oke, okay, kita hanya pengancaman itu doang. Lu udah pakai masker kan? Ada masker kan? Ada. Enggak, jadi yang interogasi lu aja. Gua enggak ikut campur lah. Lu kan lebih tahu tentang temen lu itu kan? Iya. Ini yang mana nih? Teman gua lewat jalur belakang. Udah, halo. Biar lebih cepat aja lewat belakang kampus, gue. Yaudah. Mau pakai masker dulu dah. Ini orang kagak ada satpam apa gimana sih rumahnya? Oh, udah. Buru, gue udah sampai nih, Mas. Kadarnya abang gue mabok lem. Mabok lem aja. Oh, itu tuh mobil yang gue lihat tadi siang tuh. Ada mobil. Pantesan, cok. Akhir di belakang terus matiin mesin. Matiin mesin. Lepas sepatu. Lepas sepatu ya kalian ya, lepas sepatu. Taruh sini lah sepatunya. Ini ada mobil di depan nih. Jangan di sana, sini di belakangnya, kedengeran dong. Bro, matiin mesin, bro. Matiin mesin ya. Lepas sepatu. Kei, sana lu lepas, Kei. Kaki lu. Kurapan. Enggak, aku pakai kaki. Enggak usah dilepas anjing sepatunya dah ya. Mobil yang tadi gua lihat. Lah mobilnya mana? Lu langsung masuk. Ini mobil yang gua lihat ini nih. Gua ngeri banget ya. Enggak bisa ya, Bang. Satu-satunya akses masuk situ kan, setahu gue. Ini kacanya terbuka banget, Cok. Yakin nih dari sini enggak lewat belakang. Belakang lah ini kayak orang bego kita semua. Lewat belakang aja, jangan lewat depan, Cok. Yang gua itu. Ya itu, lewat sana aja. Kalau sampai sana ada penjaganya, gimana? Enggak tahu dah. Enggak, sini kayak rumahnya tuh kayak gak keurus gitu, bro, ini rumah tuh. Jelek banget jadinya, baru pindahin Johan anjir. Ya, lu ngomong itu ke Johan. Masuk dah satu-satu ya. Masuk dah satu-satu dah. Kita kelilingin aja. Lu pada duluan, gua jaga luar. Lu pada duluan. Oke. Dari kemarin tertidur. Masukin ruangannya satu-satu ya. Nah, kalian masuk, gua pantau luar ya. Soal pertama yang gua cek kan. Terus ada orang. Angkat tangan, Bu. 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 Nah, kalian siapa? Eh, ini dapur. Angkat tangan. Kalian siapa? Ada, Bu. Lu angkat tangan sini kan. Lu kalungin maju, pelan-pelan. Ingat, maju. Jangan dia apa-apain. Terus. Terus jalan. Aduh. Ini kakaknya Amil ya? Iya. Ya udah jalan. Gua minta lu jalan ke tempat basement, buru. Daripada gua tembak kepala lu. Buru, enggak usah banyak tanya. Ada basement di sini, Bro. Kok ada basement-nya? Jangan main sama gua. Buru. Enggak kedengeran gua datang. Buru jalan ke basement. Gua tahu seluk-beluk rumah ini. Udah. Gue tahu ada basement di sini. Buru-buru basement. Enggak ada basement di sini. Lu jangan bohong. Ada, buru. Buru. Jadi bentak aja. Buru. Satu. Udah Kak ikutin aja. Dua. Ada. Ayo. Pada gua tembak. Ingat, jangan ada bawa gua tembak. Buru. Buru. Lu batu lu ya. Jalan buru. Ada bawa gua tembak ya. Nanti polisi datang juga bahaya. Iya. Basement. Oh, basementnya dekat ini, dekat garage. Tuh. Basement. Garasi kan ini kemarin garasi.
Peng, apa kata lu ada agira biru enggak ada yang hari ini ya? Iya, coba aku cek. Buka pintu basementnya, buka. Enggak ada. Udah masuk. Masuk. Lu pada di mana, ih? Ini belakang masuk. Gila itu, baru tahu gua ada basementnya, Bro. Angkat tangan. Nah, diam. Kita lihat. Cek dulu barang-barang lu. Ini ada selnya. Oke, sini dulu deh. Enggak bawa apa-apa, gila, bawa pisau loh. Ini gua ambil dulu nih. Ini jarum suntik gua ambil dulu, takut terjadi apa-apa. Bang, jangan, gua. Bang. Ntar gua balikin. Taser gua ambil dulu nih, ntar gua balikin aman. Sama sensor. Oke, sekarang duduk di sini. Duduk. Turunin tangannya. Oke, Bang. Oke, turunin bang. Tangannya. Turunin tangannya. Duduk. Ambilin tali dong, ikatin dia di kursi nih. Jangan diket. Enggak, tangannya. Enggak perlu sih kalau ini stress. Itu bisa nimbulin stress. Jangan. Enggak perlu, Bro. Duduk aja, Kak. Duduk aja. Kita punya senjata di sini. Ya udah lu duduk. Duduk di kursi. Terus dia duduk aja. Duduk pelan. Ini kok gua lebih psikopat ya, anjing. Jangan. Bu duduk, Bu. Halo? Bu. Duduk di kursi. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Saya lagi ini, Pak. Iya, saya tahu, Bu. Saya minta Ibu duduk. Saya takut, Pak. Sama itu kalau boleh tahu udah berapa bulan, Bu? Enggak usah nanya ya, gitu, enggak penting itu. Ya udah lu duduk aja sekarang. Ya, gua tahu lu takut. Ya. Nih, pokoknya ibunya bakalan keluarnya ke baik, saya duduk. Duda Racing, langsung aja interogasi Duda Racing. Duda Racing siapa? Ini nih yang topi putih nih. Brengsek banget anjing. Brengsek banget. Disebutnya Duda Racing. Weh, Duda Racing. Perlahan aja tuh. Sabar lu, sabar. Pelan-pelan. Nah, pas tuh. Pas banget. Silakan duduk, Bu. Oke. Bu. Ya, Pak. Ibu tahu kenapa Ibu ada di sini? Enggak tahu, Pak. Mungkin kita enggak terlalu rumit ya. Kami ingin menanyakan sesuatu aja. Nama suami Ibu siapa? Suami saya Jarwo, Pak. Jarwo. Kerja apa dia? State nama lengkap. Iya, boleh. Jarwo Hachibi, Pak. Jarwo Hachibi. Kerja apaan dia? Dia sekarang kerjanya di kasino. Sebagai apa? Kasino. Katanya sih bos kasino gitu. Ibu enggak pernah ngajak ke tempat kerjanya. Kok katanya, Bu? Soalnya saya juga kerja. Kalau pagi kerja. Gak usah grogi, Bu, jawabnya. Biar nanya-nanya. Jawabnya santai. Ya, saya takut ditodongin pistol. Enggak. Ini saya taruh di bawah dulu. Nih, saya masukin dah. Udah, Samuel, masukin dulu itu pistolmu. Ya udah, Bu. Jadi gini. Dia kerja pas jam Ibu kerja. Iya. Nah, Ibu pada saat emang Ibu perlu dia, pada saat dia kerja, Ibu nyamperin dia apa Ibu dia yang nyamperin Ibu? Biasanya dia yang lebih sering ke rumah sakit nyamperin. Okay. Kalau aku nggak pernah nyamperin dia ke kasino. Okay. Dia biasanya boleh tanya dah. Emangnya jam berapa biasanya dia sering ada di rumah sakit itu? Biasanya dia malam. Malam jam menjelang terus. Menjelang malam, sore menjelang malam dia ke rumah sakit. Oke. Okay. Itu posisinya dia sendiri atau ada orang lain? Sendiri. Naik apa? Mobil. Naik mobil. Mobilnya dia. Mobil apa? Dia apa tuh? Mobil dia ini. STK yang warna putih. Warna putih.
yakin yeah. Baru-baru ini dia nggak dapat ganti warna gitu. Bentar dulu deh. S2K bu. Iya. Nah dia ada ganti warna nggak tuh bu belakangan ini? Terakhir yang saya lihat cuma warna putih sih. Kapan dia terakhir ada di rumah ini tuh? Kemarin masih ada di rumah. Bu. Jadi gini bu, saya mau nanya, kalau plat mobil S2K-nya apa? Platnya kalau nggak salah, ya saya rada-rada lupa nih platnya. King JH bukan? Kayaknya bukan ya. Kayaknya bukan. Benar bu. Iya, bukan. Saya rada-rada lupa untuk platnya. Jadi gini bu, selama ibu hamil ya kan? Iya. Jarwo pasti terus jagain kan? Iya enggak? Iya. Nah, gue mau nanya, kenapa hari ini Jarwo nggak ada? Ini kenapa? Dia pergi kemana? Dia kerja keluar. Kerja? Iya. Yakin? Biasanya dia baliknya ini malam. Yakin bu? Emang kasino buka bu? Siang-siang. Ntar gue telepon dulu nih. Tuh suaminya selain pakai mobil S2K, pakai mobil apa tuh bu? Kalau ke rumah sini. Saya telepon karyawannya Jarwo. Biasanya ya bu ya. Ntar dia ya. Pakai mobil Silvianya yang putih. Silvia. Yeah. Dia ada Silvia putih juga. Oke. Okay. Yeah. Ini gue udah telepon karyawannya kan. Bu ini karyawannya ini Jarwo. Gue tanya, bro. Jarwo ada di kasino gak? Lu speaker kan? Speaker kan? Tolong anjing! Bentar. Gak ada. Mana dia? Tau ngomong gun. Tau. Gun itu artinya gantungan bunyi. Akhirnya ada labnya di sini. Serius nih, lab apaan anjing? Oh yaudah. Ntar gue kabarin lagi. Nah, tuh gue udah nanya beberapa hal sama karyawan Jarwo juga. Katanya dia gak ada di lokasi. Mungkin ini pak. Apa tuh? Dia biasanya emang gak selalu membuka kasino, tapi dia di kasino katanya. Kata siapa? Kata dia pak, selama ini yang saya tanya dia di kasino. Bentar deh bu. Jarwo kasino. Jadi gini bu, paling sering dia berarti naik S2K ya? Iya. Kemana-mana naik S2K. Kebetulan mobil kesayangan dia. Oh, ibu gak pernah mau minjam tuh S2K-nya? Gak pernah mau pakai S2K-nya dia? Kadang saya minjam suka, cuman beberapa jam aja saya balikin lagi. Karena biasanya dia pakai itu untuk bekerja. Pakai itu untuk bekerja? Iya, bekerja ke kantor. Gan, profesional dikit lah, Gan. Sorry. Oke. Okay. Ini kayaknya nyembunyiin sesuatu sih nih orang nih, feeling gue. Ya makanya. Tapi kita nggak ada yang tahu. Jadi gini bu, kalau kita misalnya kita perdalam lagi, takutnya stres punya yang ada di dalam. Ini kita nggak boleh lama-lama loh. Di sini ada radioaktif. Nah, kasian tuh bayinya. Ibu cuma minjem beberapa jam, berarti iya. Dia makai kerja. Iya. Makai kerja. Tapi saya dengar-dengar katanya ibu mau pinjam itu beberapa lama deh bu, kayaknya. Setelah saya dapat info dari orang, katanya ibu mau pakai mobil tuh. Itu gimana tuh? Pak, enggak sih pak, soalnya dia cuma punya mobil itu dan dia enggak jadi mobil sendiri ya pak. Oh iya bu, satu lagi,
Kata karyawan Jarwo itu, ibu pernah diajak ngurus chip juga ya di kasino? Iya. Pernah. Kapan tuh, Bu? Untuk penjualan chip di Meksiko, saya diajakin, Pak. Kapan tuh, Bu? Mexico. Kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu. Kan kayaknya terlalu melenceng ya sih kalau nanya. Terlalu melenceng. Ya, ini makin lama kayak dia kayak enggak tahu deh. Makin membelokkan hati. Ya ini terlalu melenceng. Gimana dong? Kenapa jauh semua? Nggak, tanya gini aja. Terakhir lu lihat itu mobil warna apa gitu. Itu aja. Iya gitu aja warnanya. Kalau ngebahas itu pokoknya dia cuma pakai itu mobil itu doang atau dia kadang pakai S15 juga. Itu aja deh. Tadi kan sempat dibilang ada S15 suka pakai Sofia. Nah, itu gimana tuh? Tapi kebanyakan dia keluarnya pakai mobil yang S2K-nya. S2K-nya aja. Iya. Status warna T. Livery-nya? Ada serigala ya? Serigala atau apa atau apapun itu mungkin. Ada kayak gambar apa ya di sampingnya tuh? Ada gambar. Apa? Hewan apa gitu. Hanya berarti ada terakhir, hewan. Warna terakhirnya ya, yang dilihat sama dia apa gitu. Warna yang, terakhir yang... mobilnya apa yang ibu lihat? Warna putih. Warna putih. Kapan itu terakhir ibu lihat warna putih? Kemarin Pak, saya masih bertemu dia kemarin. Seriusan, Bu? Coba tanya warna velgnya gitu. Iya. Kalau warna velgnya, velg apa? Velgnya warna putih nih. Juga. Fix. Fix itu si Jarwo itu. Ada. Tapi ya, tempo hari kayak pernah kita kejar kan sih? Nanti kita bisa. Iya, itu velg putih Meister. Mana? Ya, racing di. Iya, betul. Meister kok mau. Oh ya, kalau dari segi mobil, sorry, satu detail lagi. Satu detail lagi. Dia ada spoiler karbon di belakang enggak? Ada spoiler gitu enggak mobilnya? Mau juga keluar. Ada spoiler tapi saya enggak tahu karbon apa enggak. Ya, tapi warna hitam enggak? Material listriknya warna hitam kan? Iya, warna hitam cuman karbon apa enggaknya saya enggak tahu. Melenceng. Ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu. Tanya yang inti-intinya aja, Bro. Ini saya dilepaskan Pak atau gimana Pak? Iya. Oke. Selama ibu memang jujur. Gini deh, Bu. Sebelumnya saya minta biar, ibu arah belakang aja. Biar keluar aja. Soalnya deket kita tuh ada radiatif, enggak baik buat pernapasan. Ya udah. Ayo, Bu, jalan ke belakang. Apa? Oke, sama jalan depan saya, gimana? Kita lihat. Kalian. Ayo, Bu, jalan depan saya, Bu. Ayo sini. Jalan-jalan. Enggak usah angkat tangan, Bu. Barang-barangnya, Bu, ambil dulu. Bu. Ntar gue bawa dia keluar dulu. Keluar aja itu ada radioaktif, jangan lama-lama. Buat pernapasannya masalahnya. Dek, lu gimana, Dek? Gue saya minta. Nih, oke. Ibu jangan pernah. Di luar. Tentang sesuatu ke Jarwo ya, tanggal ini. Udah sih, menurut gue sih itu udah dia kalian lepasin aja, udah cukup sih infonya sih. Gue gak perlu tahu tanggal ini. Tapi ada yang harus kita pikirin, kayak kok mirip ya? Iya. Tapi kayaknya dia nih nyembunyiin sesuatu sih. Kalau feeling gue, dia nyembunyiin kalau si... Mana Bu? Kita bahas rumah aja. Kita bahas rumah aja. Emang udah ganti warna mobil gitu, tapi dia sembunyiin gitu, ngerti kan? Mobil dia, kaki kuk gitu loh. Ceweknya. Soalnya terakhir ya. Dia bilang, "Jir, mobil yang istrinya cakep juga nih, Lotus nih." Terakhir Jarwo bilang ke gua, "Lu kecil cabai rawit." Kalau mobilnya itu mau dibawa istrinya, Cok. Oke, Bu ya. Makasih ya, Bu. Berarti gini. Ya. Kita nanti bakal lihat. Maaf ya, Pak. Ini dia, kita gak pulang usah, dulu. Saya minta maaf, Bu. Silakan. Duluan, Bu. Kita stay sini. Nah, cepet. Lepasin aja dia. Gue lepasin, Cok. Buru. Suntik mati lu, mau? Bawa suntikan dia. Lu apain anjir? Buka. Bela diri, buruan cabut anjir. Buka. Buka, buru. Emang kenapa? Agak. Dia bawa gini, masalah suntikan. Mau lu disuntik mati ntar sama dia. Kenapa dia ngancam lu?
Agak takut aja dari belakang cuk gitu anjir di punggung gua. Takut ya kan? Baik, lu langsung ke rumah apa gimana lu? Ya gua langsung ke rumah, nanti kita diskusi di rumah. Ya harus kita pikirin satu sisi kayak kesimpulannya gua dapetin ya, ada yang gua simpulin. Emang lu udah dapat infonya segitu? Gua sih mau yang lebih detail-detail lagi anjir. Tapi gua gak percaya kayak, makanya kenapa gua berbelit-belit nanya kayak gitu. Karena gua gak percaya kalau emang dia itu beneran Jarwo, makanya gua tanya kayak gitu. Soalnya sebelumnya dia pada saat emang nyulik gua itu kayak, lu tahu kan, ingat kan terakhir ya pas gua diculik. Ingat gak? Nah, gini bro. Gimana? Kalau menurut gua sih dia nyembunyiin sesuatu. Kalau mobil suaminya itu udah hitam, nah dia sembunyiin itu tuh. Oke, kok lu bisa tahu? Ya, gua lihat dia cara ngomongnya kayak gitu, kayak nyembunyiin sesuatu. Dan buktinya apa? Lu suaminya dia kan teman lu. Lu hubungin ada enggak dia angkat? Enggak ada kan? Enggak ada. Bener enggak? Gua tadi pura-pura nelpon lu minta speaker lagi anjir lu ya. Gue pura-pura nelpon itu. Saya kan informasi. Gimana? Ini sih kan, kita harus tangkap yang naik mobil itu. Kita kuak siapa dia. Gitu. Ma licin, kayak yakin gue licin banget nih orang pasti. Nah, aman aja, nanti aja kita coba lagi. Pagar rumah udah gue bukain ya. Nanti ketemu di dalam. Emang tadi bawa jarum suntik apa? Bawa anjir, dua. Dadah. Dua. Pasti dalam aja. Iya. Nah, dalam ya. Itulah reaksi kalau anda punya bini MS. Itu si Riko ada nggak sesat? Sini, meja L. Kejauhan Riko. Sini aja Riko, di sini. Di... jeruk kebuka nih, di jeruk kebuka nih. Apa kesimpulan yang lu dapet, Rick? Gua jadi satu sisi mikir tempo hari, kita ngejar yang tempo hari, lu inget gak? Yang kita mau ketemu di Gedung Kaca. Iya. Yang mana tuh? Mobilnya warna apa? Kita inget. Coba yang kita inget lagi. Gedung Kaca. Yang pada saat Ferrari gua belum ada nos, inget? Oh, kapan ya, tuh anjir? Putih. Kapan itu, Cok? Ada sekitar udah ada semingguan, dua mingguan, enggak tahu deh, lupa gua. Velgnya putih juga itu. Velgnya putih juga sesuai. Itu S2K ada juga. S2K-nya tapi body kit-nya JS Racing juga yang kayak gue ceritain kan. JS Racing. Ya. Body kit-nya JS Racing. Dan yang Coba lanjut lagi itu. Kalau dari lu yang terakhir itu? Kita lihat ya S2K-nya berubah jadi warna hitam dan body kit-nya sama. JS Racing. Velgnya sama. Sama, velgnya Meister juga. Tapi beda warna. Livery-nya sama? Livery-nya sama kan? Yeah, dan dia bilang ada hewan. Iya. Yeah. Ada hewan. Tadi kan istrinya bilang kan livery-nya ada kayak bentuk hewan gitu kan sampingnya. Iya. Yeah. Dan emang faktanya gitu. Jadi bisa disimpulkan ya emang itu dia gitu loh. Enggak, gua mau ketangkap. Gua kalau mobilnya di Tapi kalau mau nge-fix lagi dicuri nih. Kita kan pernah sebelumnya kan mikir kalau mobil si temen lu itu, si Jarwo, dicuri kan? Kalau dia pernah bilang dicuri, istrinya pasti cerita. Ini nggak ada, ini nggak ada. Iya, itu janggal mobil juga. Mobil suami gua dicuri gitu. Itu janggal juga. Ada kan dia bilang gitu kan? Iya, nah dia kayaknya blunder di situ tuh. Jadi bisa simpulkan berarti itu benar temen lu. Nah satu lagi, yang blunder dia tuh gini kayak, soalnya Jarwo tuh bilang istrinya mau bawa S2K-nya dia ke depannya. Nah gua tanya. Tadi kan ibu emang nggak mau bawa S2K-nya Jarwo, belum pernah tapi cuman beberapa jam doang kata dia kayak gitu. Nah berarti aduh anjing, masa ini beneran Jarwo sih anjing. Udah gini ini perkara berlibet-libet dengan apa ya, dengan kesimpulan A B C D E sampai Z, mending kita nanti susun planning kalau kita ketemu dia pasar gap, kita mau gak mau harus dapetin dia. Yang jelas kita harus sebenarnya Anjing lah. Gua ada rencana sama Koki. Gua ada rencana sama Koki. Kok? Nanti kita pikirin. Iya.